Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat semua. Jadi pada hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan, okay, konten kita pada hari ini berkenaan review. Okay, review. Review apa? Review saya beli PC. Okay, saya ada beli PC, so saya nak review. Okay, yang mana saya beli ketika PKP, tempoh hari yang lalu. Okay, jadi saya bawa dua orang sahabat saya ini yang pakar dalam bidang IT, iaitu saudara Muhammad Ashraf dan juga saudara Ma'il. Okay, Ma'ili, aka Ma'ili. Jadi sahabat-sahabat, okay, berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, okay, dalam surah An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi saya bawa dua orang sahabat saya ini yang pakar dalam bidang IT untuk membantu saya dalam mencari PC yang terbaik. So saya mencari PC ni, PC yang terbaik di Johor Bahru, okay, yang tempatnya yang disarankan, yang dicadangkan oleh dua orang sahabat saya ni, okay, tempatnya boleh katakan murah, okay, dan berkualiti, okay, di Johor Bahru. Jadi jom sama-sama kita tengok sedutan video ni. Salam. Yes. Mana aja fokus kat sini ah. Oh, dah. Okey. Okay, kita nak pergi ke Taman Perli. Adalah. Sampai dekat Shell belok kiri lah. Okey, Shell belok kiri. Okay, kita dah nak sampai. Banyak tak ke topi. Kita dah nak sampai. Sini depan, lah. Depan lagi, depan lagi. Depan tunas lam. Lam, oh. Share lam, Syam. Tak, dia dah nampak lain tau. Dia dah tak fikir dah. Okay, nanti. Okay guys, kita sekarang dah sampai. Okay sahabat, kita dah sampai ke kedainya. Tapi sayang, kedainya tutup. Kita kena beli secara online. So kita akan booking secara online lah. So stay tuned. Kedainya tutup. So, kedai tutup, kita pergi ke kedai yang lain untuk kita cari monitor saja. So, kita nak cari dua monitor. Satu monitor 24 inci dan satu lagi monitor 20 inci. Okay. Lam. Okay guys. So, kita dah nak profit. Okay, kita dah nak profit. So, kita beli PC. Untuk lebih besar profit kita. Kita baru dah nak hampir kesayangan dan nak sampai. Kita jumpa kawan sayang. Okay, mana? Kita nak teman abang salam kita, abang Putra Syahlam. Cari PC. PKP ni lain sikit lah. Okay, so kawan-kawan, kita dah nak pergi. Okay, ditemani oleh pakar. Kita tak ada stok makan pakai ni. Ryzen tu bad check, tapi tu slow tech sampai nanti tunggu kan. Tu sudah tak ada stok. Pakai pun tak ada. Tapang kiri dah tak ada. Mantap. So, tengok lah. Syak lah. Ni PC. Dia punya cover. Cover tu macam lah. So, boleh tengok. Macam mana?
6.5 hours later. Kejap. Sebelum anda teruskan menonton video kita ni, mungkin anda suruh perasan saya buat video saya suruh pakai baju otak nilai marketing. Betul? So anda boleh dapatkan di www.otaknilai.com sekarang. Kepada rakan-rakan yang berminat untuk mendapatkan t-shirt otak nilai marketing, kita ada keluarkan dua design. Satu design berwarna merah dan satu lagi design berwarna biru. Sehelai hanya RM75 sahaja. Dah banyak pusing-pusing abang. Oh yeah. Sini juga pergi dia. Nampak kita berjodoh kat sini. Tapi ni dia kontrol dia tak pakai software, pakai button ni je. Oh, tak payah pakai software. Ha, dia punya manual je. Biasa orang suka memang yang perlu switch lah sebab dia ni sikit, tapi ada orang tak suka sebab dia bising. Jangan pada orang. Jangan pada orang, betul. Tapi sedap sih memang yang perlu switch lah. 99. Gaming, ah, gaming fit, eh, gaming fit. Gaming fit bagus. Ni berapa warranty dia? Warranty ni setahun. Nampaknya Captain Alam dah kena racun dengan aku untuk beli PC gaming. Ni semua angkara Mirul, Mirul Ashraf. So angkara dia akan buatkan profit lebih besar. Semangat. Okay, kita akan bekerja lebih keras. Okay. Dengan ada barang. Sorry, tak tahu. Kaki dia V eh? Kaki bulat lah. Kaki bulat yang ada. Okay, boleh. Okay. Okay. Boleh. Ada berhenti. Bos dah beli dah. Okay, sahabat. Kita dah buat pembayaran. So, kita tunggu PC kita yang akan sampai besok. Okay. Besok akan sampai. Apa perasaan? Peluk. Baru monitor ni. Belum PC lagi. Belum PC lagi eh. Tidur. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak ambil CPU. CPU kita dah sampai guys. Anda boleh tengok CPU kita dah siap. CPU kita dah siap. Dah siap. Semua dah basah. Dah datang tau? Dah semua dah siap. Tinggal plug play je kan? Okey. Tak ada lu boleh tak? Boleh dalam. So surat waranti ke? Waranti tu dengan invoice yang bagi kat tuan. Oh, invoice lah yang kita pegang sebagai waranti. Semua apa tu waranti semua Melayu kedai. Berapa tahun eh waranti? Dia standard setahun lah, tapi ada parts yang tuan kena betul. Ya, extended waranti dia. Kena online register. Online register ni. Okey, ni kotak-kotak dia eh. Kotak. Okey, salam. Orang cakap dalam. Baik. Okay guys, so kalau anda nak dapatkan PC yang power, boleh jumpa dengan brother ni eh. Nama kedai? Nama kedai. Sampai. Okay. Thank you. Okay. Alright, thank you. Okay. Thank you so much eh. Alright, thank you. Sama you bang. Sama you. Jeng. Nasib baik doh. Nasib baik doh. Wah, CPU baru.
Jadi setelah kita ambil CPU kita, kita dah beli monitor kita. So sebelum tu keadaan meja saya macam ni. Tengok. Kita punya. Macam ni. Dan sekarang keadaan meja saya seperti ini. Thank you.